Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api paling panjang di jalur selatan, apalagi kalau bukan kereta api Jayakarta, dengan tujuan akhirnya stasiun Jakarta Pasar Senen. Keretanya belum tersedia di jalur keberangkatan. Kita masuk menggunakan face recognize. Mari sama-sama kita opening dulu. Ini dia perjalanan bersama kereta api Jayakarta dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Jakarta Pasar Senen. Masuk menggunakan face recognize, tinggal senyum. Nah, saya sebelum masuk saya mau ngambil air minum dulu ya, atau mau top up air minum. Lumayan teman-teman kalau beli kan, di sini ada fasilitas isi ulang air minum. Kita tinggal bawa botol air minum saja dan isi secara gratis. Di seluruh stasiun besar kayaknya udah ada deh. Mana ya, airnya kurang dingin deh. Tapi gak apa-apa deh, yang penting ada airnya ya. Yang masuk ini adalah rangkaian kereta api Sri Tanjung dengan tujuan Ketapang Banyuwangi. Ya, bukan yang tujuan Jogja. Kereta api Sri Tanjung tujuan Probolinggo terakhir Ketapang Banyuwangi. Keberangkatan di 1347. 1347 ya berangkatnya. Wow, ramai sekali ya penumpang Sri Tanjung. Emang harganya ekonomis sih dia. Selain Probowangi, nanti selainnya baru Jakarta dipersiapkan masuk. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung dengan tujuan Ketapang siap berangkat. Setelah ini baru masuk kereta api Jayakarta dengan nomor perjalanan 217. Masih ada waktu, tapi sinyal udah hijau sih tuh depan. Masih 13.45, kan berangkatnya 47. Ada 2 menit. Masih menunggu semboyan untuk, nah ini dia semboyannya 4041. Kereta api Sri Tanjung dengan tujuan Ketapang diberangkatkan. Pengen sih nyoba sekali-sekali nih ke Sri Tanjung. Berangkat jam berapa sekarang ya? 8 pagi kayaknya dari Lempuyangan. Secara full trip dan ekonomi tegak. Wow, patut dicoba ini. Depo keretanya nih milik Ketapang ya, KTG ekonomi 3. Oh ya, diputernya di Surabaya kota dia. Ekonomi 1. Ekonomi 1-nya jadi paling belakang ya dari Surabaya Gubeng. Oke, kita tunggu kereta api Jayakartanya masuk ke jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Jalur 5 ini akan masuk kereta api Logawa dari Jember dengan tujuan Purwokerto.
Nanti berangkatnya jam 14 berapa tadi ya? 27 kalau enggak salah deh. Saya lihat di TV itu di monitor. Kereta api Logawa dengan lokomotif dinas CC201-7804 di Point of Yogyakarta. Kayaknya harusnya sih yang berangkat duluan ini ya. Enggak deh, benar-benar. Jakarta dulu. Kalau yang itu Ranggajati ya, yang siangannya ada yang masuk kayak dari belakang saya nih. Jakarta. Oke, kita akan balik badan. Masih belum, teman-teman masih ketahan di sana. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Ini dia akan masuk kereta api Jayakarta dengan tujuan Jakarta Pasar Senen sebagai KA217. Mohon perhatian, hati-hati jalur 6, hati-hati jalur 6 dari arah utara. Kereta api Jayakarta dari jalan-jalan stasiun Pasar Senen yang jadwal keberangkatan pukul 14.10 akan segera masuk di jalur 6. Akhirnya kita bisa merasakan juga ya full trip bersama KA Jayakarta. Akan berhenti di stasiun Yogyakarta, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Jaruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen, Sewarapan, Paten, Lampuyangan, Watens, Kutuarjo, Kebumen, Karanganyar, Terminal, Purwokerto, Perumpung, Cirebon, Jati Barang, Cikampek, Karawang, Bekasi, Medan, Bapak Timbina CC206-1302 di Point of Purwokerto. Dua kereta macam tersedia kereta premium 10, premium 11, premium 12, dan bagian kereta premium 13. Bagi seluruh penumpang kereta api Jayakarta, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali. Bangkitnya dua ini. Serta perempuan Anda. Pastikan tidak ada tertinggal di area stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Jayakarta yang dijalankan stasiun Pasar Senen kegiatan berangkatan pukul. Oke, kita masuk laut sini nih. Adapun fasilitas di kereta api Jayakarta ini ada stop kontak 2 buah. Terus ada gantungan ya untuk naruh barang atau jaket. Dan ini enaknya jendelanya tuh enak, di sini ada space lagi ya buat naruh barang gitu. Buat naruh botol atau buat naruh handphone. Cuman sayangnya nomor 4 ini itu jendelanya setengah-setengah sama nomor 3. Harusnya nomor 5 teman-teman. Jadi yang full itu nomor 5, nomor berapa lagi ya? 8 sama nomor 18 itu jendelanya full. Selebihnya itu jendelanya bagi dua alias berbagi. Kalau yang di premium 2018-2019 itu beda lagi teman-teman, yang jendelanya full. Sini saya memilih di 4D itu pojok ya. Dan saya lupa teman-teman, lupa moto ya. Buat apa di bagian depan ini kita jauh banget soalnya. Gak mungkin kita ke depan lagi ya. Sekarang jam sudah 14 lebih 2 menit. 8 menit lagi akan berangkat. Oke, karena saya belum makan siang, saya beli di depan nih, harganya 12.000 nasi apa ya, campur gitulah.
nasi rames ya nyebutnya. Itu beli dua saya buat ntar malam sama buat sekarang. Jadi lebih hemat. Dan kita bawa botol air minum untuk diisi ulang di dispenser yang sudah tersedia di stasiun-stasiun besar ya teman-teman. Oke, saya mau makan dulu, mungkin nanti kalau misalnya keburu kita bandingkan keberangkatan ke Jakarta ini. Tapi jika tidak, kita berarti langsung untuk nge-shoot ke pemberhentian berikutnya. Dear passengers, in a moment, Jakarta train will depart from Surabaya Gubeng to Pasar Senen, which is the final station. The train will also stop at Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Jaruban, Madiun, Nacitan, Gawi, Walikukun, Sragen, Solo Balapan, Klaten, Lampuyangan, Wates, Kuto Arjo, Kebumen, Karanganyar, Kroya, Purwokerto, Prupu, Cirebon, Jati Barat, Cikampek, Cikarang, Bekasi, and Pasar Senen. Thank you. Proyek double track ya di lintas Kertosono sampai dengan Wonokromo itu belum semuanya aktif ya teman-teman, belum 100%. Jadi kayak di petak ini nih, petak sepanjang sampai mana ya, tadi kan kita mulainya sepanjang ini udah mulai ada jalur-jalur, tapi belum aktif jalur kanannya, jadi masih single track teman-teman. Dan sebentar lagi kereta api Jakarta akan melintas langsung stasiun Krian, dan di sini kita dijadwalkan akan bersilang atau menyilang kereta api dengan nomor 406 ke apa ya, pakai komuter lain penataran atau komuter lain Cenggala atau apa ya, nanti kita lihat aja nih. Kita akan melintas langsung stasiun Krian. Mana itu keretanya? Ini dia kereta api komuter lain ya, komuter lain penata, komuter lain Doho dari Blitar tujuan Surabaya Kota via Kertosono. Plus 37 kita melintas langsung stasiun ke dinding. Ini semuanya rata ya pembangunan stasiun-stasiun di lintas Kertosono sampai dengan Wonokromo. Tinggal stasiun Surabaya Gubengnya aja yang belum dibangun ya. Harusnya dibangun juga ya biar keren gitu nih. Rata-rata menggunakan JPO ya untuk akses penyeberangannya. Wah keren sini, habis hujan kayaknya di kedinding. Pukul 14.51 menit kita masuk stasiun Mojokerto. Telat ya, telat 6 menit dari jadwal seharusnya. Buka apa ya jam segini? Yang
satu pakai C3, yang satu pakai C6. Di Mojokerto rame teman-teman keretanya. Tadi yang baru berangkat itu adalah kereta api Sancaka, cuman karena kita udah berangkat jadi harus nutup pintu ya, karena selama perjalanan kita harus nutup seluruh pintu-pintu keretanya. Ini yang sebelah ujung loh, yang ujung sana udah nggak kelihatan lagi ya di kamera. Nah, itu kelihatan dikit palanya itu ke BBM Pertamina, sedangkan yang ini katanya adalah ke rangkaian untuk konservasi ya. Wah, udah angkatan tahun 86 ya, bisnis K2 ini tahun 81. Masih bisa dibetulin nggak ya itu? Nah, itu ya BBM Pertamina. Wih, full ya stasiun Mojokerto nih. Kereta api Jayakarta dan tiba di stasiun Jombang. Stasiunnya berada di depan saya ya. Kita terlambat 6 menit. Udah mulai berkurang ya tadi 8. Ya, mudah-mudahan kedepannya udah bisa on time lagi ya. Karena infonya di petak stasiun Bekasi sampai Cikarang itu kan ada switch over jalur ya di stasiun Tambun, katanya tuh bikin kereta-kereta pada telat dan sampai saat ini katanya belum selesai teman-teman. Aduh, kita bisa telat apa enggak ya nantinya di petak Cikarang sampai Bekasi itu. Mudah-mudahan udah lancar ya malam ini supaya kita bisa on time dan tiba di stasiun Pasar Senen pukul 2:41. Stasiun Jombang ini ada KA apalagi nih ya. Oke, C6 nggak begitu kelihatan. Belum berangkat, kayaknya kita duluan yang berangkat. Nanti kita lihat ya dari back right. Pemberhentian berikutnya kereta api Jayakarta akan berhenti kembali di stasiun Kartosono. Ini dia di sebelah kanan ada KA pakai lokomotif CC206. Ya bisnis nih. Ini Rangga Jati. Mata makannya M1. Kayaknya ini Rangga Jati dari Cirebon dengan tujuan Jember. Yang tadi itu logo tujuan Purwokerto atau tujuan Jember ya? Takut kebalik saya teman-teman.
aspal gitu, jadinya berkurang ya kecepatannya. Akses turun di stasiun Kertosono menggunakan peron yang berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api Primasi. Oke, kita akan cek ya, ini kita melintas sungai Berantas ini kayaknya deh. Pukul 15 lebih 35 menit kita masuk stasiun Kertosono. Ini ada rangkaian KAA, apa ini, ada eksekutifnya, diponya Solo Balapan, apa ya, eksekutifnya 3, ada penumpangnya jam segini. Berantas bukan ya, 4 papan namanya di depan lah gitu. Kayaknya sih Berantas. Ekonominya 1 2 3 4 5 6. Kayaknya sih ya, dari gambaran di sini ya, di papan namanya itu tulisannya kecil ya, pendek. Peronnya kurang panjang ini sebenarnya, teman-teman. Udah lahannya luas ya Kertosono nih. Kalau bangun kartu nggak mungkin ini. Bangun kartu pagi. Ini lahannya luas, tapi kenapa peronnya nanggung ya, nggak dipanjangin ya. Oke, kita akan berangkat kembali. Ini lagi putar lokomotif jangan-jangan. Apa disusul ya memang ya jadwalnya ya, Berantasnya sama Jakarta. Oke, kita berangkat duluan, dan ini adalah kereta api Berantas, benar, dari Blitar tujuan Pasar Senen. Ya, lewat utara nanti nih, Semarang belok kanan. Semarang Solo Jebres belok kanan. Apa memang disusul aja ya sama kita ya? Jakarta nanti coba kita cek ya di jadwal, apalagi putar lokomotif di sini jadinya disusul. Coba kita lihat lokomotifnya apakah sudah standby atau belum. Wah, bawa LD, udah standby itu lokomotifnya, bawa luar dinas K3007 BL Sedo 017703 di Poindok Sido Topo. Tiba di stasiun Nganjuk pukul 15 lebih 55 menit dan diberangkatkan kembali pukul 15 lebih 56 menit. Hanya 1 menit saja berhenti di sini karena memang keretanya masih mengalami keterlambatan, yang seharusnya tiba di Nganjuk pukul 15.45 dan berangkat pukul 15 lebih 47 menit. Pemberhentian berikutnya stasiun Caruban. Pukul 16 lebih 23 menit kita masuk stasiun Caruban dan berangkat pada pukul 16 lebih 23 menit. Kita masih mengalami keterlambatan kedatangan 10 menit dari jadwal seharusnya. Pemberhentian berikutnya stasiun Madiun. For those
forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Pukul 16.38 menit kita sudah tiba di stasiun Madiun. Tadi infonya ada rangkaian taksaka yang baru, tapi katanya sih udah jalan atau lagi uji coba sampai ke stasiun Wali Kukun. Teman-teman, kita tunggu-tunggu saja, nanti saya coba cegat, kalau misalnya dapat alhamdulillah ya. Soalnya agak sulit juga ya kalau keretanya sama-sama jalan, kita nggak tahu posisinya di mana. Dan bisa saja di stasiun A atau di stasiun B gitu ya. Yang pasti dari di petak stasiun Madiun sampai Wali Kukun saya akan standby di back right ini. Dan di sebelah kanan dari arah datangnya kereta ini ada rangkaian daripada kereta api Argo Lawu. Tuh ya. Kelihatan gak di kamera? Itu rangkaian terbarunya Argo Lawu yang mungkin akan segera dioperasikan dalam waktu dekat ini. Oke, keretanya persiapan diberangkatkan kembali, pemberhentian berikutnya stasiun Magetan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Magetan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Magetan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Magetan Station. For those of you who will end your trip at Magetan Station. Pukul 16.52 menit kita masuk stasiun Magetan. Nggak ada ya keretanya di sini. Setelah ini berhenti kembali di stasiun mana nih? Wali Kukun kayaknya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya sambil ini nih saya mengincar rangkaian barunya taksaka, mudah-mudahan dapat ya. Sekarang jam berapa sih? 16.53 menit. Pukul 17.07 kita masuk stasiun Ngawi. Stasiunnya berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Wali Kukun, teman-teman. Saya nggak tahu ya ininya di mana nih. Dari tadi belum ketemu. Infonya masih simpang siur karena rangkaiannya ini hanya test run ya, atau uji coba jalan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pemberhentian berikutnya stasiun Wali Kukun. Sekarang jam menunjukkan pukul 17.08 menit. Kayaknya masih telat ya keretanya. Sesaat lagi kita
17:24 kita masuk stasiun Wali Kukun. Nah, itu dia. Yang ditunggu-tunggu datang juga kan. Emang rezeki enggak kemana. Berangkat. Kereta api uji coba ya. Taksaka, saya mau foto-foto dulu teman-teman. Ini adalah rangkaian terbaru untuk kereta api Taksaka ya, info yang saya dapatkan. Itu liverinya baru juga ya. Unik sini liverinya. Entah kapan akan dipakai untuk jalan reguler teman-teman, untuk rangkaian terbaru dari kereta api Taksaka ini. Jadi ada beberapa rangkaian yang nantinya akan baru, yaitu kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, dan Taksaka ini ya salah satunya. Karena memang kan target KAI sendiri itu akan mendatangkan kereta atau rangkaian-rangkaian baru ya, sampai dengan tahun 2027 mendatang, termasuk KRL nanti tuh. Dan ini buatan daripada PT Inka Madiun teman-teman. Wow, keren. Pukul 17:46 perjalanan kita tiba di stasiun Sragen. Ini pintu belakang nggak dapat peron ya. Stasiun Sragen. Sudah masuk waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Nanti kita akan sholat maghrib di kereta makan teman-teman. Mungkin setelah ini ya, setelah berangkat saya langsung bergegas ke kereta makan, karena jeda dari Sragen ke Solo Balapan itu lumayan jauh. Pemberhentian berikutnya kereta api Jayakarta akan berhenti kembali di stasiun Solo Balapan. Solo Balapan, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Solo Balapan Station. For those of you who will end your trip at Solo Balapan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip.
pukul 18.14 menit kita masuk stasiun Solo Balapan. Wow, udah dapet orang ya kita nih. Biasanya kita berhenti di belakang sana ya, pintu paling belakang. Ini penumpang KRL nih, sebelah kiri. Setelah ini kereta api Jayakarta akan berhenti kembali di stasiun Klaten dulu. Setelah itu baru Lempuyangan. Pukul 18.42 menit kita masuk stasiun Klaten. Di paling belakang nggak dapat peron teman-teman. Karena memang peron stasiun Klaten ini pas-pasan buat KRL ya, 8 SF saja. Kahuripan aja di kereta paling belakang gak dapat peron waktu itu teman-teman. Ini kalau kita berdiri kena semboyan akhir rangkaian. Nah, ini jalur atau jalan raya nih yang depan stasiun Klaten. Kayaknya habis hujan deh di sini. Info dari teman saya yang tinggal di Jogja, habis hujan Jogja nih. Rata berarti sampai Klaten. Bulannya juga tertutup awan. Kalau Klaten ini masuknya Provinsi Jawa Tengah apa Provinsi DIY ya teman-teman? Oh, akan ada kereta yang melintas tuh. Sinyal dari jauh. KAA apa ini ya? C3. Ekonomi. GBMS bukan ini. Aduh, nggak kelihatan lagi tulisannya. Apa Pasundan ya? Kayaknya Pasundan deh. Iya, Pasundan. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Lempuyangan Station. For those of you who will end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Dari awal naik di Surabaya Gubeng sampai dengan Lempuyangan saat ini penumpang di Premium 13. Saya doang apa ada lagi nih ya? Oke, saya doang deh. Serasa nyewa kereta. Parah ya. Penumpangnya mungkin dari Jogja kali ini rame nih. Nanti kita lihat aja ya. Penumpang Jogja biasanya tuh penuh. Kalau masih sepi juga berarti memang okupansinya kurang pada hari ini ya. Ke Jayakarta. Tapi di depan mungkin penuh teman-teman, di premium depan-depannya. Oke, persiapan kita akan berhenti di stasiun Lempuyangan. Pukul 19.07 menit kita masuk dan berhenti di stasiun Lempuyangan. Lumayan nih yang naik. Dari stasiun Lempuyangan ya, yang turun juga lumayan. Kayaknya kita udah nggak telat lagi teman-teman. Udah terkejar ya, karena kantong waktunya Solo kan 5 menit, di sini 5 menit, nanti di Kota Arjo 5 menit lagi berhentinya. Mudah-mudahan di petak Cikarang sampai Bekasi ini udah aman ya, mudah-mudahan sih. Biar kita nyampe Jakartanya juga on time. Ini ada lampu sorot. Kayaknya ada kereta lagi nih. Nah, kita tunggu aja ya, itu lampu stasiun apa lampu sorot lokomotif ya.
stasiun Lempuyangan ini kosong ya. Enggak ada. Saya sendirian di sini. Ya, saya mau karaokean di sini juga. Aman. Ya kosong ya, enggak ada orang ya, kosong. Bukan lagi sulap ini. Ini emang kosong beneran. Asli. Tapi seru sih, serasa nyewa. Nggak ada orang di sini, cuman saya doang. Satu kereta di premium 13 ini hanya saya sendiri. Pukul 19:37 perjalanan saya bersama kereta api Jayakarta masuk stasiun Wates. Sendirian di premium 13. Saya nggak tahu kalau bakal sendirian di sini ya. Nggak ada yang, ada yang naik cuman di depan, nggak di belakang. Parah banget ini, aduh. Mudah-mudahan ada yang aneh-aneh ya. Sebelum teman-teman kami bisa kembali ke arah perjalanan sampai tertinggal di dalam kereta. Pemberhentian berikutnya kereta api Jayakarta akan berhenti kembali di stasiun Kuto Arjo. Oke teman-teman, jadi seperti inilah ya kondisi kereta api Jayakarta yang sedang saya naik ini. Benar-benar sepi teman-teman ya. Ini saya pasang tongsis di depan ya, karena saking sepinya kita jadi ya sedikit lah bisa melakukan hal-hal yang bebas lah, tapi bebas tapi tetap menjaga adab dan sikap ya teman-teman. Oke, kereta api Jayakarta sudah lepas dari stasiun Wates. Sampai stasiun Wates ini di premium 13, bahkan di premium 12 sendiri itu juga sepi ya, keretanya nggak rame kayak biasanya gitu. Kali ini malam minggu, tapi kereta api Jayakarta okupansinya menurun. Yang saya khawatirkan teman-teman, kalau terus seperti ini nantinya itu takutnya bisa dikurangin ya jumlah rangkaian keretanya, dari 13 bisa menurun ke 10 atau ke normal lagi ya 9 bahkan untuk kereta api Jakarta awal-awal. Ya mudah-mudahan aja okupansi kereta api Jakarta bertambah ya atau meningkat, supaya kita bisa menikmati kereta api rangkaian panjang di jalur selatan Jakarta. Karena baru ada kereta api Jakarta saja yang melayani kereta dengan rangkaian panjang. Karena kalau di utara itu sudah ada kereta api Kertajaya, kereta api Pemalang, dan kereta api Ambarawa Express dengan idol daripada rangkaian kereta api Kertajaya. Oke, setelah ini kereta api Jayakarta akan kembali berhenti di stasiun Kuto Arjo. Mungkin itu saja yang penyampaian kita di ruangan yang sepi. Oke teman-teman, tadi saya nggak ngesut stasiun Kuto Arjo ya, karena lagi makan. Dan sekarang lepas stasiun Kuto Arjo juga premium 13 masih sepi, akhirnya saya gabut, saya nonton film jadul ya, Mister Tukul Jalan-Jalan teman-teman. Ini yang misteri ini, memang lagi sendirian kayak gini kita ya, bisa dibilang kita uji keberanian kita lah ya. Tapi sih it's okay sih, nggak ada gangguan apapun. Dan juga ini kan film ya, bukan kita menantang sesuatu teman-teman. Mungkin setelah ini kereta api Jakarta akan berhenti kembali di stasiun Kebumen teman-teman. Pukul 21:19 kita masuk dan berhenti di stasiun Kroya. Di sini kita nggak ada kereta lain ya, hanya kita sendiri saja nih ke Jayakarta. Oke,
peronnya kurang panjang ya, kroyak, padahal lahannya masih luas. Saya juga kadang bingung teman-teman, untuk stasiun-stasiun besar kadang peronnya masih kurang panjang untuk menampung seluruh rangkaian kereta. Wah, nyamuk pada masuk nih teman-teman. Ya, kita tutup lagi pemberantan berikutnya, stasiun Purwokerto teman-teman. Pukul 23.47 kita tiba di stasiun Cirebon. Sebelumnya saya baru bangun tidur teman-teman ya, lepas dari stasiun Kroya. Saya tidur teman-teman. Oh, itu Pandalungan yang masuk. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, di mana tuh saya segera turun sebelum turun periksa dan teliti kembali. Ini kita kena semboyan akhir rangkaian jadi silau. Kita tertukar di dalam rangkaian kereta di sini stasiun Cirebon. Dan di jalur 3 persiapan kembali diberangkatkan kereta di Pandalungan dengan warga 78M tujuan akhir Jember. Bagaimana para penumpang api Pandalungan yang masih berada di luar rangkaian kereta di mall untuk segera naik kembali. Pukul 12.05 ini hari kita masuk stasiun Jatibarang nih, ada KA apa ini pakai CC201 CC201 7802 di Pindok Yogyakarta.
berdinas untuk kereta api apa ini, premium. Oh, kereta api Bogowonto teman-teman ini. Untuk setelah ini kereta api Jakarta akan berhenti kembali di stasiun Cikampek teman-teman. Lebih 11 kita masuk stasiun Cikarang dan berangkat lagi pada pukul 2 lebih 13 menit. Kayaknya udah aman deh jalur Cikarang Bekasi. KRL udah selesai ya. Nanti buka lagi jam 4. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 2.37 kita masuk Bekasi. Gak lama ya berhenti di sini. Dan setelah ini akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Lagi kereta api Jakarta akan tiba di tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Madiun sampai dengan akhir Pasar Senen di Premium 13 ini benar-benar sepi teman-teman, tidak ada orang lagi selain saya. Adapun untuk kereta api Jakarta di Premium 13 ini yang berdinas adalah K301742 ya. Jadi kereta api yang mulai berdinas tahun 2017 urutan ke-42. Ini mode malamnya, tapi sayangnya sebenarnya di bagasi-bagasi sini itu ada lampu-lampu kecil yang sebenarnya itu bisa nyala. Waktu itu saya pernah ngeliat pas difungsikan di kereta api Kuala Stabas relasi Batu Raja Tanjung Karang teman-teman. Mungkin saya mau bergeser ke kereta depan ya nanti, karena biasanya di stasiun Pasar Senen sendiri itu di Premium 13 tidak mendapatkan peron teman-teman. Jadi kita harus bergeser ke depan. Jadi sebelum turun juga saya sudah memeriksa barang-barang bawaan yang saya bawa, pastikan udah nggak ada yang ketinggalan ya di dalam kereta ini, baik handphone, dompet ataupun
lainnya ya, charger-an HP dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru kereta api Kertajayakarta yang telah menemani perjalanan pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video trip bersama kereta api Jayakarta yang akhirnya bisa full trip dari Surabaya Gubeng hingga ke Pasar Senen. Nanti kita akan closing di stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Sebentar lagi keretanya akan lintas stasiun Jatinegara. Jadi di Jatinegara ini kereta api Jayakarta tidak berhenti ya. Nanti kalau misalnya berhenti, kita enaknya sih turun di Jatinegara aja ya. Lebih enak aja nunggunya gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah persiapan masuk stasiun akhir Pasar Senen. Kita geser ke depan ya, karena di Premium 13 nggak mendapatkan peron. Jadi kereta api Jayakarta ini akan beristirahat cukup panjang karena akan berangkat lagi nanti sore teman-teman. Ini dia rangkaiannya juga nggak dipakai siapa-siapa ya, Jakarta nih. Di Surabaya Gubeng juga dari Pasar Senen, yang dari Pasar Senen ke Surabaya Gubeng juga istirahatnya panjang di Gubeng. Yang dari Gubeng ke Pasar Senen juga sama panjang. Ini Premium 12 saja kosong teman-teman keretanya.
Kayaknya cukup deh di sini dapat peron kita. Premium 11 ada orangnya. Kita buka aja pintu. Kita masuk ke jalur 4 biasanya. Oke teman-teman, pukul 3 lebih 8 menit kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Sebelum kita keluar, saya mau ngisi air dulu ya buat minum. Kita mengalami keterlambatan berapa menit ya? 27 ya kayaknya deh. 27 menit dari jadwal seharusnya itu tiba pukul 24.01. Tapi kalau saya malah alhamdulillah ya telat. Soalnya kenapa kita? Soalnya ini nyampe dini hari kan, masih malam gitu, kayak kalau naik Sindang Marga di pas turun di Kertapati itu masih jam 3. Setengah 3 malah. Terus saya bingung mau ngapain gitu nunggunya ya kan, nunggu paginya. Oke, saya mau ngambil minum dulu ya, nge-refill. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudah perjalanan saya bersama kereta api Jayakarta dari stasiun awal Surabaya Gubeng dan berakhir di tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Setelah cukup lama ya saya nggak bisa full trip naik kereta api Jayakarta karena harus motong-motong relasi, dan pada kesempatan kali ini kita akhirnya bisa full trip. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya agar kedepannya selalu semangat dalam memberikan video-video perjalanan bagi teman-teman semua. Ternyata di kereta depan ramai juga ya, berbanding terbalik dengan kita yang di belakang. Tangganya mana ya? Ini akan masih banyak ya kereta-kereta berdatangan dari arah timur. Kita mungkin nunggu subuh dulu deh ya, nanti naik apa ya, naik KRL kali ya enaknya. Kita keluar stasiun, KRL belum buka, nanti buka jam 4. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video trip bersama kereta api Jayakarta. Saya Abdan Syakur, mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.